Purworejo Creative Festival merupakan sebuah event bergengsi kolaborasi dari 4 dinas yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Purworejo. Di antaranya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Purworejo Creative Festival yang digelar selama 3 hari mulai tanggal 15 hingga 17 Juli 2022 itu merupakan sebuah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap perkembangan seni kerajinan dan seni pertunjukan khususnya di wilayah Kabupaten Purworejo. Juga untuk meningkatkan apresiasi seni kerajinan dan seni pertunjukan bagi warga masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Kerajinan yang elemen estetis interior ya lebih tepatnya. Siap toh, luar biasa sekali ya. Masyarakat Purworejo ya. Kenapa barongan Sembir? Karena memang berasal dari Sembir. Dikatakan oleh Koordinator Kegiatan Purworejo Creative Festival, Nungki Nur Cahyani, bahwa event tersebut merupakan pameran produk usaha mikro kecil dan menengah yang akan terus dikembangkan. Berbagai hasil kerajinan yang dipajang sebelumnya telah dikurasi oleh kurator Heru Mataya. Artinya produk itu sudah diuji kelayakannya dan sudah layak ekspor. Selain itu, ada juga gelaran seni budaya maupun kuliner khas Purworejo. Ini festival yang bukan untuk kompetisi, meskipun melalui kurasi, peserta harus mendaftar terlebih dahulu dan dikurasi, tetapi ini tidak untuk dilombakan, tetapi hanya menampilkan apa kreasi para kreator supaya dilirik oleh masyarakat Purworejo khususnya dan menjadi ajang untuk mengaktualisasi diri untuk berkreasi untuk pelaku UMKM di Purworejo supaya tidak stagnan pada produk yang sudah dimiliki tetapi tetap belajar dan terus mengembangkan, terus berinovasi dari karya-karya yang sudah diciptakan. Dan kami berharap dengan digelarnya Purworejo Creative Festival ini ada kolaborasi antara crafter yang satu dengan yang lain. Misalnya ada besek, bagaimana bisa dikreasikan dengan lukisan kerak telur, bagaimana batik dikreasikan dengan kulit, seperti itu. Dari Purworejo, Widarto, Bagelen Channel, melaporkan.